kita tanya lagi training, baru yang kita penuhi adalah ekspektasi mereka. Ekspektasi mereka nggak jauh dari trainingnya, jangan sampai trainingnya yang membuat kita audiens tidur. Itu kemungkinan ekspektasi ketika ada di kelas peserta. Nah, salah satunya, banyak banget ekspektasi yang harus dipenuhi. Tapi balik lagi, ketika kita ada di corporate, tentunya teman-teman yang ada di perusahaan sekarang, kalau ngundang saya datang ke perusahaan, Mas Ewing, ayo training, terserah Mas Ewing, modulnya apa aja. Nggak bisa gitu dong. Pokoknya peserta happy lah, mereka kinerjanya naik lah. Nah, kinerja naik yang seperti apa? Kalau kayak begitu, akhirnya saya datang ke peserta, oke, teman-teman sekalian, gimana caranya supaya kinerja naik? Yo, silahkan tulis, silahkan diskusikan. Itu akan beda banget ekspektasi yang diinginkan sama peserta sama yang nanti akan kita delivery. Ya, teman-teman? Clear? Kalau clear, silahkan. Kalau setuju dan juga clear, silahkan kasih jempolnya. Oke. Jempol virtual nggak apa-apa kalau kameranya memang tidak mau dimunculkan. Oke, okay, thank you. Ini ada pertanyaan dari Mas Penny. Tergantung tingkat posisi peserta di perusahaan tersebut. Biasanya Mas Ewing ngasih training posisi peserta di tingkat apa ya? Oh, tingkat SMA? Pernah? Sama Mas Tutu sih. Mas Penny, balik lagi kalau misalnya di level GM pernah, level manager pernah, tergantung perusahaannya ya. Jadi kalau tergantung... kalau tergantung gimana ya? Betul, tergantung dari pesertanya, dari audiensnya. Tapi tetap sebelum kita datang ke ruang training, itu pasti ada outcome yang sudah disepakati di awal. Ketika kita datang ke perusahaan itu untuk membawakan materi, pasti ada outcome, ada tujuannya. Setelah selesai, Ewing ngomong, apa tujuannya? Setelah selesai, fun-fun 2 jam training, 3 hari training misalnya, apa outcome-nya? Nah itu. Mau GM maupun GM maupun staff itu pasti ada tujuan pembelajarannya. Gitu ya. Sip, teman-teman sekalian, statement yang kedua. Yuk, diskusi lagi. Statement yang kedua. Silahkan klik lagi tadi yes or no. Setuju atau enggak setuju? Saya hapus dulu nih. Oke, okay, setuju atau enggak setuju, teman-teman sekalian, lebih penting memenuhi, nih, untuk kelas publik, maaf, untuk kelas publik nih, lebih penting memenuhi janji iklan daripada kebutuhan peserta. Yuk, klik. Lebih penting, mana? Lebih penting, yang penting kita janji yang di iklan itu harus terpenuhi daripada kebutuhan peserta saat di kelas. Setuju atau tidak setuju? Kalau setuju, ketik yes. Kalau tidak setuju, klik no. Ini totally different case dari yang tadi ya. Ini ketika kita mau ngiklan training berbayar 10 juta, 3 juta, 5 juta, 15 juta. Gitu. Nah seru nih, ini ada yang setuju, yes, ada yang tidak setuju. Mas Tutus, repeat order. Oke, siap. Kata Karya Jani, janji iklan dong, janji iklan, oke. Okay. Ada yang tetap 3 orang fokus sama peserta. Nah, saya mau tanya dulu yang fokus sama peserta nih. Bang Farman, kalau gitu. Bang Farman, gimana bang? Di unmute bang. Siap. Noise ya, ada dua device ya bang? Ya, pakai dua device. Oh, pantesan. Oke, okay, gimana bang? Peserta atau iklan? Okay. Yes, gimana Kang Emi? Ya, menurut Bang Fanfan kan tadi lebih penting tetap kebutuhan peserta daripada iklan. Nah, gimana pendapat Bang Fanfan terkait dengan kalimat ini? Berbanding terbalik dengan yang tadi mungkin ya. Kalau tadi kita lebih memenuhi kepada user atau klien. Nah, yep. Kalau ini kita memang sudah ada iklan kalau di kelas publik. Tapi di perjalanan tentunya ada adaptasi lagi, kemudian juga kita mungkin tadi gali lagi kebutuhan realnya mereka dapat. Bisa jadi mereka memang tertarik secara iklannya, tapi begitu para peserta datang di kelas publik,
bisa jadi ada semacam asesmen kecil, kemudian juga bisa jadi juga ada TikTokan dari awal yang ternyata memang kalau kita list ulang ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih spesifik dari yang kita iklankan. Jadi berhubung ini juga dia bayar sendiri, bukan ditugaskan kantor, dan juga dia punya kebutuhan sendiri, jadi mungkin lebih penting untuk memenuhi kebutuhan dari si peserta. Itu, Kak Gita. Siap, thank you, Bang Rantan. Pendapat yang setuju nih, kalau gitu, pendapat yang setuju, Kak Yetvi boleh di-unmute? Oh, boleh, terima kasih, Kak Yetvi. Boleh, silakan. Ya, Kak Yetvi. Saya setuju, karena kan pada saat iklan itu berarti kita sudah komitmen. Kemudian apabila ada peserta yang mendaftar, berarti kan ekspektasinya seperti apa yang kita iklankan. Jadi pada saat dia mendaftar, pasti dia sudah tahu kebutuhannya yang dia inginkan, makanya dia ikut mendaftar, dan kita sebagai komitmennya harus memenuhi janji yang ada di iklan tersebut. Mungkin itu pendapat saya, Kak Ewing. Oke, terima kasih. Ini nggak pakai video ya. Nggak apa-apa. Ini ada raise hand, Kak Reni. Ada yang mau disampaikan? Silahkan, Kak Reni. Lagi ngatur kamera dulu ya. Silahkan di-unmute. Nah, ada yang mau disampaikan? Baru bergabung aja. Oh, oke. Okay. Siap. Sip, teman-teman sekalian, kali ini jawabannya nggak ada yang salah, gitu ya. Tapi, iklan, betul banget tadi, iklan itu adalah janji. Iklan itu adalah komitmen. Dan iklan itu yang menyaring sesungguhnya, yang menyaring kebutuhan peserta. Jadi kalau peserta udah baca iklan, nanti akan ada ini, akan ada ini, akan ada ini, ada ini, oke, poin-poinnya udah, kayaknya saya nggak butuh, maka dia nggak beli training. Dia nggak cocok nih, yaudah dia nggak beli trainingnya. Jadi kita ketika mau bikin training publik, semua ekspektasi audiens yang dia baca di iklan itu harus terpenuhi. Itu saya deg-degan banget sebenarnya kalau bikin kelas publik, dan saya belum baca iklannya, saya tinggal delivery, itu yang saya takut banget. Jadi itu harus terpenuhi. Jadi biasanya saya justru malah materinya nanti dulu, saya gini ya, teman-teman saya ada di beberapa provider, misalnya AT deh, Training Academy Trainer, salah satu modulnya adalah game-based learning gitu ya. Game-based learning, 2 batch, 3 batch sebelumnya itu bukan saya yang ngajar. Tapi batch keempat itu, batch ketiga, sebagian batch keempat itu full saya yang ngajar. Saya nggak mikirin modulnya dulu, tapi saya ngelihat iklannya. Apa aja poin-poin yang disampaikan sama tim Academy Trainer terkait dengan iklan, maka saya udah dapet iklannya apa, baru saya lihat modulnya. Ada nggak ekspektasi yang orang baca di iklan itu nggak termasuk di dalam modul? Karena yang di modul itu harus benar-benar terdelivery dengan sempurna daripada ekspektasi audiens. Clear sampai di sini ya, teman-teman ya. Nah, kenapa tadi saya bilang jawaban Bang Van Van tetap betul? Karena, teman-teman sekalian, selalu ada orang yang bawa masalah, bawa beban, bawa isu training publik. Kok gitu? Ya, karena training publik, orang tuh punya ekspektasi yang lebih besar seluruhnya dibanding training in-house. Karena apa? Peserta itu dia ngeluarin uang sendiri. Dia ngeluarin uang lah. Atau kalau memang dia diberangkati sama perusahaan, pasti dia udah baca dengan detail apa yang ada di iklannya. Nah, kalau pernyataannya Bang Van Van, kita harus memenuhi kebutuhan peserta, betul, tapi bukan di dalam modul, tapi di dalam Q&A. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, atau kalau teman-teman mau juga, kalau saya biasanya udah ada poin-poin iklan nih, itu harus akan saya delivery, tapi sebelum itu, di sesi awal, atau kalau bahasa akademik trainer itu ada why, di why-nya itu, saya minta mereka tulis dulu apa ekspektasi mereka, apa harapan tertinggi mereka setelah keluar dari kelas training. Atau kenapa mereka mau mengikuti training ini. Itu kalau berani ya, kalau berani teman-teman, tanya itu ke peserta. Nah, saya bahkan training yang cuma satu hari waktu itu di Bandung, MC kelas gitu, kelas MC.
saya minta mereka tulis dulu tuh di belakang, saya tulis di dalam kertas, apa namanya ini, di kertas ini gitu ya, ditulis, ya, lalu ditempel. Jadi mereka break pertama, saya bacain apa ekspektasinya mereka. Kalau ekspektasinya mereka sudah sesuai dengan modul, go ahead. Tapi kalau tidak sesuai dengan modul, sampaikan di training ini, sesuai dengan iklan, gitu ya. Nggak ada nih kebutuhan ini. Tapi, nah gitu ya, demi repeat order, demi memuaskan kebutuhannya mereka, memuaskan dulu ya repeat order belakangan, demi kebutuhannya mereka, maka kita perlu jawab harapannya mereka. Kalau kita bisa jawab. Kalau nggak gimana, Mas Ewing? Nggak usah nekat jawab sesuatu yang kita nggak tahu. Jelas ya, teman-teman ya? Oke. Alhamdulillah. Lanjutnya, statement ketiga, teman-teman sekalian. Statement ketiga adalah, lebih penting peserta happy, setuju atau tidak setuju, teman-teman sekalian, saya clear dulu. Lebih penting peserta happy daripada peserta mendapatkan manfaat. Ini statementnya agak nyeleneh. Menurut teman-teman, setuju nggak? Peserta yang penting happy daripada dapat manfaat. Oke, nggak boleh dua-duanya. Setuju atau tidak setuju? Oke, dia dapat manfaat. Oke, 9 orang. Tolong yes or no, bukan di chat. Yes or no. 1 orang jawab yes, 12 orang jawab no. Oke. Okay. Sip. Ini perlu saya tanya nggak ya? Nggak lah, saya jawab aja daripada kita berdebat. Teman-teman sekalian, please teman-teman sekalian, jangan terjebak sama kata-kata happy. Peserta happy itu tidak lebih penting daripada peserta mendapatkan manfaat. Saya clear aja deh. Nah, yes, teman-teman sekalian gini. Dapat manfaat itu berarti ada pembelajaran yang didapetin sama dia, yang dia bisa bawa pulang, yang bisa diaplikasikan, yang baik dia secara pribadi, maupun training public, maupun corporate, maupun in-house, yang itu diekspektasi sama atasannya mereka, sama user, sama pemilik perusahaan, mereka dapat manfaat. Misal gini, banyak di antara peserta-peserta training, ketika misalnya mau training buat sales lah, kan mungkin teman-teman pernah nggak dengar ada training untuk sales, mereka disuruh keluar dengan nggak bawa uang sama sekali, disuruh bawa spidol kek, bawa pulpen kek, gimana caranya supaya produk itu terjual gitu ya, dan mereka pulang bawa uang, pernah kayak gitu ya, mungkin pernah dengar. Peserta happy nggak happy itu, dipaksa mereka, tapi mereka belajar nggak di situ? Belajar. Jadi kalau kita mikirin peserta terus happy, mungkin teman-teman sekalian, kita jadi stand up comedian aja. Jadi bawa, mohon maaf, bawa gitar aja di kelas, bawa organ tunggal di kelas. Yo, silakan Kak Reni, tarik mah. Ayo Kak Riani, silakan pimpin gerakan ini gitu. Dari awal sampai akhir, terus kemana trainingnya happy, asli Ewing enak banget, bawainya bagus gitu. Terus belajar dari sana. Suaranya bagus-bagus deh teman-teman yang ikut training kita. Hei, Anda salah kelas. Di sana SDK-nya bos, seru banget. Bukan itu. Bukan happy, tapi manfaat. Kalau memang kelasnya itu adalah kelas ice breaking, it's good. Ice breaking-nya kaya banget. Gitu. Kalau di situ kelasnya adalah stand up, bagaimana cara membuat jokes, gitu, kayak training-nya Pak Hari Subagja, creating haha in your training, ya itu bagus. Gitu. Training-nya lucu, karena kita memang disuruh bawain materi yang lucu. Tapi kalau pembelajaran yang kita nggak dapat apa-apa, cuma happy-happy aja, itu salah. Sekali lagi ya, mungkin teman-teman sekalian, bisa jadi kelas kita membuat peserta tidak nyaman, gitu ya. Tapi yang penting mereka dapat manfaat. Nah, catatan kecilnya adalah, tapi kalau bisa, baru nih, kalau bisa teman-teman sekalian, gimana caranya kita merangkai modul pelatihan kita, materi yang mau kita sharing itu, yang sesuai dengan kebutuhan peserta, yang peserta juga happy dong. Jadi sekarang bahkan kalau saya aja deh, oke teman-teman semua, kalau nggak ada yang nyalain kamera, mendingan trainingnya nggak usah aja deh.
Apa yang dilakukan sama teman-teman sekarang? Left. Kalau trending sekarang sama millennials, oke, kalau Anda nggak setuju dengan statement saya, keluar. Keluar mereka. Nggak ada teman-teman sekalian statement yang sebenarnya sungguhnya gitu ya, membuat peserta nggak nyaman, itu sekarang itu sudah ditinggalkan, sesungguhnya sudah ditinggalkan. Gaya belajar mengintimidasi peserta itu harusnya sudah ditinggalkan, udah bukan masanya. Karena masanya sekarang membuat justru malah prosesnya uploading. Bu Cici Resti, guru saya, itu ngajarin dari awal saya belajar sama dia, pokoknya uploading, uploading, uploading. Jangan kebanyakan ngomong, trainer. Justru malah, jangan-jangan peserta Anda lebih pintar daripada Anda. Gitu. Nah, statement ketiga ini, teman-teman, lebih penting lebih penting outcome, sungguhnya daripada happy-happy. Lebih baik peserta dapat manfaatnya. Oke, okay. Thank you teman-teman. Terakhir,